Sabtu pagi Ketua IDI Provinsi Jawa Timur melantik pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pacitan periode 2021-2023. Lokasi di gedung UPT Dinas Kelautan, pelantikan tersebut juga disaksikan langsung oleh Bupati Pacitan Indata Nurbayu Aji beserta jajarannya. Dalam pelantikan tersebut, Azhar Nur Fatoni dilantik menjadi Ketua IDI Cabang Pacitan, menggantikan Ketua IDI sebelumnya yakni Agus Subianto. Usai pelantikan, dalam sambutannya Bupati Pacitan mengakui kurangnya tenaga dokter di Kabupaten Pacitan, di mana kurang minatnya mengabdi di daerah terpencil seperti di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu faktor produksi tenaga kesehatan masih mengalami masalah. Buktinya, dari tahun ke tahun jumlah dokter di Kabupaten Pacitan menunjukkan angka sangat minim, termasuk dokter spesialis. Sampai saat ini jumlah dokter di Kabupaten Pacitan terdapat 118 dokter dengan rincian 25 dokter spesialis dan 93 dokter umum. Kondisi tersebut sangat jauh dari ideal terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan yang mencapai hampir 600 ribu lebih jiwa dengan rasio dokter umum 1 banding 6.300. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama saya menyampaikan selamat dulu lah. Selamat kepada yang sudah dilantik dan terima kasih yang kemarin sudah mengabdi sebagai pengurus IDI. Kemudian selanjutnya catatan kita khususnya untuk para dokter seperti yang disampaikan tadi dari ketua pelaksana bahwa benar kita masih kurang dengan adanya dokter untuk sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh WHO gitu. Nah, maka dari itu tugas kami dan tadi di sambutan saya juga menyampaikan mumpung ada ketua IDI wilayah Jawa Timur untuk bisa membantu penambahan dokter di Kabupaten Pacitan. Selain itu, saya juga berharap bahwa kita mempunyai putra-putri yang sekarang mungkin masih sekolah, baik di tingkat SMA, SLTA, maupun di kuliah, itu nantinya bisa melanjutkan pendidikan di kedokteran, dan harapannya nanti juga bisa kembali pulang mengabdi di Kabupaten Pacitan. Rendahnya produksi dokter di Kabupaten Pacitan itu merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana menjadikan Pacitan ini bisa menarik minat dokter umum dan dokter spesialis hidup berkarya di Pacitan. Melihat jumlah penduduk Pacitan yang 600 ribu lebih, informasi dari Bapak Wakil Bupati, saya kira rasio antara dokter dengan masyarakat itu memang masih kurang. Jadi dokter sudah melebihi dari 5.000. Satu dokter, 5.000 penduduk, itu yang ideal. Kalau di negara maju, satu dokter, 1.000 penduduk. Nah, untuk Pacitan ini masih itu. Sehingga memang dari jumlah rasio dokter dan penduduk, kita memang masih sangat rendah. Ini tugas dari pemerintah, bagaimana menjadikan Pacitan ini bisa menarik minat para dokter, baik itu dokter umum atau dokter spesialis, untuk hidup berkarya di Pacitan. Kedepannya kami dari ketua dari IDI Cabang Pacitan mengharapkan semoga kedepannya kita anggota IDI Cabang Pacitan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan ya dari anggota kami sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Pacitan sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal, yang menyejukkan, kemudian juga tidak memberatkan pada masyarakat Pacitan sehingga masyarakat Pacitan tidak perlu mencari pelayanan kesehatan di luar kota Pacitan. Selain itu, Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengharap Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Timur bisa ikut membantu ketersediaan dokter di Pacitan yang masih minim. Selain itu, bagi pelajar yang masih duduk di bangku sekolah SMA, MA, dan SMK agar memiliki niat dan minat untuk melanjutkan ke sekolah kedokteran. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan kegiatan seminar ilmiah Thrombosis and Management. Win Aji, JTV, Pacitan.
Bin.